Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, inpa dakwah terhadap channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat uh, tetap eksis setidaknya hingga saat ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Itu juga untuk seluruh uh, terkasihku ya. Terima kasih, terima kasih, nuwun atas segala kebaikan doanya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Yang juga aku berharap, semoga tetap uh, bisa menjadi yang anti dundun dan anti skip, ya. Dan apakah bersedia mm, untuk tetap mengambil bagian dalam menciarkan dakwah, walaupun hanya sekedar uh, men-share uh, kajian-kajian dari link dakwah ini, ya. Itu tentunya biar sajalah mengalir. Oke. Okay. Kali ini mampir ngombe kita e, bertajukan Singapura menolak masuk alim Indonesia. Singapura menolak masuk alim Indonesia itu sebetulnya domain politis atau domain teologis. Atau domain domain politis yang dibalut oleh e, jubah teologis. Ya. Ini kan jarang uh, dikupas kita lihat media sosial begitu gempita ya, tapi tidak ada yang membahas uh, dari sudut pandang ini. Semuanya larut ya. Apalagi kita tahu ya dalam istilah anak-anak medsos itu katanya mabuk agama. Orang yang lagi mabuk agama sudah sudah begitu saja gampang larut ke dalamnya ya. Sehingga dia tidak lagi berpikir ini sebetulnya domain politis atau demo, domain teologis. Ya kan 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 harus jeli dong harus jeli. Sekarang kita coba saja su supaya uh, itu menjadi clear. Seandainya anjing yang lari ke mana itu ke Jerman, ya dan satu lagi anjing yang lari ke Amerika, uh, boleh nggak masuk ke Singapura? Kalau kedua anjing ini juga diperlakukan sama terhadap alim Indonesia ini, tidak boleh masuk ke Singapura, berarti kita bisa mengatakan pure politis, kan begitu? Tapi kalau ternyata dia bermain standar ganda, alim Indonesia ini tidak boleh masuk, sedangkan dua anjing ini boleh masuk ke Singapura. Ya, maka kita bisa katakan ya karena itu terlalu mudah dibaca bahwa ini semua by order. Jadi sesuatu yang sudah di order gitu, ya makanya tidak mudah untuk menyimpulkan peristiwa ini yang sekarang lagi eh, bombing ya, lagi viral. Aku sebut alim Indonesia supaya kalian terbiasa dengan kebenaran ya, Karena secara struktur bahasa Arabian Yang benar itu kita harus menyebutnya alim Karena di sini mufrod Kecuali kalau jama itu ulama ya. Jadi kalau alim itu mufrod Kalau jama itu ulama Ya karena satu maka kita sebut alim Indonesia. Ceritanya kan begini, alim Indonesia ini ditolak untuk masuk ke Singapura yaitu By Perry, jadi dikembalikan ke Batam pada hari yang sama. Hari itu masuk, hari itu dikembalikan. Ya, dari Kemendagri Singapura mengungkapkan alasan eh, tidak mengizinkan alim Indonesia masuk ke Singapura karena yang bersangkutan dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tak dapat diterima oleh multi ras dan multi agama di Singapura ekstremis itu uh, di luar kebiasaan ya melampaui batas atau nanti ujuk-ujuk dia bisa di mana penentang kalau segresi itu memecah belah ini istilah-istilah yang mereka gunakan ya ya padahal istilah itu tergantung siapa yang ngomong dan untuk siapa itu diomongkan <laughs> ya seperti dulu pejuang-pejuang kita katanya monyet-monyet Belanda yang menjajah negeri kita itu mereka sebut apa ekstremis tapi bagi kita kan mereka pejuang, orang mulia, pahlawan. Ya, kan tergantung siapa yang ngomong dan siapa yang diomongkan. Itu pertarungan dialektika itu. Ya. Misalnya katanya eh, yang dilaporkan oleh Kemendagri ini alim Indonesia mengatakan bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Ya kalau memang benar ula alim kita bicara demikian, ya kita anggap saja benar lah dia bicara demikian. Tapi kan Singapura harusnya cerdas dong, karena dalam pernyataan itu dan dia sendiri sudah kutip ada constraint yang membatasi, ya dia tidak menjadi generalistik. Batasan geografis dan politisnya itu adalah Israel dan Palestina. Harusnya kan dilihat ke sana. Seseorang yang terdesak tentunya dia melakukan sebagai daya upaya sebagai perlawanan. Lah kalau secara keseluruhan kalah dalam dalam katakanlah persenjataan dan segala macamnya terus melakukan strategi bom bunuh diri untuk membela negaranya terus mau disalahkan gimana? Kan setiap orang berhak dong membela negaranya. Tentang cara bagaimana membelanya itu kan nanti tergantung situasi di lapangan. Jadi konstrain itu dibatasi oleh Alim Indonesia. Konstruennya itu adalah Israel Palestina, ya. Jadi nampak sekali kalau Singapura ini kemandarinya ini mengada-ada, ya. Berikutnya pemerintah Singapura juga menganggap Alim Indonesia pernah melontarkan pernyataan yang merendahkan agama lain, menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal uh, Jin Kapir, ya. Ini ini peristiwa ini seharusnya kan dirujuk. Jadi Singapura itu bisa minta data ke Indonesia. Bagaimana sebetulnya kasus Indur kan pernah diajukan secara hukum? Kan sampai sekarang tidak ada e, Ponis apa pakai kesalahan apa pakai atau dihukum berapa kek terhadap Alim yang dimaksud kan tidak ada. Dan itu sudah sudah clear kok seorang berceramah dalam ruang privat dia ditanya oleh jamaahnya. Tidak mungkin dong seseorang penceramah Islam memberikan penjelasan dengan kaidah-kaidah ak atau akidah-akidah yang di luar Islam. Kan ya tidak mungkin. Ya, memang sekarang yang menjadi masalah menjadi begitu absurdnya antara di mana batasan ruang publik dan ruang privas. Karena apa? Kembali kemajuan kepada teknologi dengan adanya media sosial. Ketika itu di, diunggah ke media sosial Itu apakah bisa dikategorikan ruang publik atau ruang privat Tetapi yang jelas Kajian penjelasan itu ada di ruang privat Bukan maksud alim ini untuk melecehkan agama lain Dia harus menjawab sesuai dengan Dia sebagai pencerama Sebagai pendakwa atas agama yang dia dakwakan Tidak mungkin keluar dari itu kan dan dan ada dan pendeta Kristen sendiri justru membenarkan apa yang disampaikan oleh alim ini dan sahabatku yang menjadi pendeta di, di Kalimantan sana mengatakan oh, bagi saya sebetulnya tidak masalah apa yang disampaikan oleh alim itu tentang disalib eh, itu ada jin karena kan itu dibicarakan dalam ruang privasi dan itu hak mereka harus kita hormati. Artinya itu masih polemik. Terus mengapa digunakan dasar untuk memberi dijadikan pertimbangan penolakan masuknya alim ke Indonesia? Kan jadi kacau. Ya, jadi kacau, ya. Alasan apapun itu yang diajukan dari yang ini terbaca, itu itu jadinya sepertinya mengada-ada gitu loh. Kita jadi jadi melahirkan sebuah hipotesa-hipotesa baru, apalagi dengan diksi katanya pura-pura Ya, sementara alim kita ini mas, memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Nah, ini sebetulnya perlu dijelaskan, pura-pura itu seperti apa, kan? Kesannya jelek, orang masuk pura-pura itu, ya, itu yang di... tapi ada pernyataan begini: tak hanya itu, Kemendagri Singapura menyatakan bahwa masuknya pengunjung ke Singapura bukanlah otomatis atau hak. Ya benar sih setiap negara termasuk Indonesia juga itu punya hak untuk menerima dan menolak lah kalau memang itu yang diambil ya sudah tolak tolak saja atau diterima terima saja tanpa mengajukan alasan-alasan seperti yang disebutkan tadi yang ekstremis lah yang apa tadi si e, segregasi lah kan itu mengada-ada kalau mau tolak tolak saja karena semua negara juga punya e, siapa yang boleh masuk negara sampai tapi tidak perlu terus mengajukan alasan-alasan yang itu bernuansa uh, teologis untuk kepentingan politis uh, Singapura ya kita kan jadi jadi ini maksudnya gimana sih ya karena alasan berubah lagi katanya pertamanya uh, deportation lalu dirubah katanya oh bukan deportation tapi notulen sebetulnya sama aja mau deportation mau notulen juga ya sama saja ditolak kan nggak usah kebanyakan istilah ya jadi ketika dunia yang dipelopori oleh Amerika dan itu disahkan oleh PBB menghapus yang namanya Islamophobia ya ini ada negara kecil ya yang bersikap sombong terhadap negara besar seharusnya kan kita melihatnya di sana jangan terbuai dalam kemabukan agama sehingga ada justru dari kelompok kita yang merasa senang dengan adanya hal-hal seperti itu harusnya kan ada dilokalisasikan peristiwa ini seperti apa gitu loh ya apakah ini tidak by design apakah memang benar alasan yang disampaikan itu test case itu sebetulnya bisa diambil seandainya dua anjing yang lari ke Jerman dan satu lagi anjing yang lari ke Amerika. Seandainya dua anjing itu juga tidak boleh e, masuk ke Singapura dengan alasan teologis yang juga harus dia sampaikan, ketika dia menolak alim Indonesia, maka itu kita bisa katakan bahwa penolakan itu pure politis. Tapi kalau seandainya dua anjing itu ternyata boleh masuk ke Singapura, berarti kan Singapura bermain standar ganda. Kan ting melihatnya tinggal di situ saja, ya, Lihat, gampang lihatnya di situ saja. Apakah ini benar-benar e, domainnya politis atau domain teologis gitu? Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah dalam bingkai kebangsaan. Ini ada sebuah negara kecil yang kurang ajar sama negara besar. Harusnya di sana, jangan kita. Sebagai anak bangsa Indonesia justru mendukung apa yang dilakukan oleh Singapura itu. Dengan membingkai alasan-alasan teologis yang itu tidak mendasar. Kalau alasan-alasan itu mau dia pakai, konfirmasi dulu ke Indonesia. Apakah alim ini pernah melanggar dan ditentukan secara hukum? Kan tidak ada penentuan dia sebagai ekstremis, kah? sebagai... Segregasi kan? tidak kan ada ya. Jadi, mampir ngombe di pagi ini, aku ingin mengajak kita semua melihat ini secara wise, ya, setidak menjadi perenungan kita. Kok bisa ya, negara kecil itu meremehkan negara besar? Ya? Dengan kita membidik, ini sebetulnya domainnya politis atau teologis. Ya, oke okay, itu dulu uh, diskusi kita di mampir ngombe kali ini ya. Dan insya Allah kita nanti bisa ketemu dalam uh, menu utama kajian kita ya. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu setelah sehari kemarin terpaksa terpending. Begitu yang aku sampaikan ya. Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike dan tinggalkan ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya sem selamat men raih rezeki dan semoga barokah dan juga terlimpahkan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita berikutnya. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.